kembali memasang pelang kepemilikan tanah ahli waris Haji Ganda seluas 8.400 meter persegi dengan nomor kohir 1011 Persir nomor 35 berdasarkan segel jual beli tahun 1973. Pemasangan pelang tersebut guna mengklarifikasi pemasangan pelang sebelumnya tertanggal 20 Oktober 2021 atas nama Nyonya Angrum yang mana kepemilikan tanah tersebut telah berpindah tangan menjadi milik ahli waris Haji Ganda. Dengan bukti-bukti tertulis seperti dijelaskan Ketua LPBH Cakra Sunardi dan perwakilan ahli waris Haji Ganda Dadang. Dalam hal ini saya bertindak atas dasar kuasa almarhum ahli waris almarhum Haji Ganda menerangkan bahwa kepemilikan tanah seluas kurang lebih 17.000 meter persegi telah berpindah kepemilikannya dengan bukti sebagai berikut. Yang mana bukti-bukti ini ditemukan pada saat yang bersangkutan pindah ke Sukabumi. Adapun yang menemukan bukti-bukti kepemilikan itu adalah saudara Pak Parna, yang mana pada saat pembahasan suatu berkas tanah ditemukanlah segel jual beli antara pihak Haji Angrum dengan pihak Haji Ganda pada tahun 1973 terlampir. Mungkin data-data kepemilikan yang sebenarnya adalah berupa segel jual beli, ikimir, impena, dan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili ahli waris almarhum Haji Ganda. Terima kasih. Cakra! 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 Mewakili ahli waris Haji Ganda, tanah yang di Jelkino, diberi dari ahli almarhum ke Haji Ganda, dan atas nama serta segel akte jual beli dan tahun 73 luasnya 8.400 meter. Ini hak milik pemilikan ahli waris Haji Ganda. Hal yang sama juga diungkapkan tim LPBH Cakra, Yudi Cahya. Peralat tentang pemasangan pelang atas nama Haji Agung, yang mana kemarin telah kami sampaikan bahwa sebenarnya tanah sudah berpindah kepada Haji Ganda dengan bukti yaitu jual beli pada tahun 1973. Jadi tanah yang dikuasai jersey di kohir 1011 Persir 35 sekarang sudah menjadi milik Haji Ganda. Dan kini kami selaku kuasa hukum dari ahli waris Haji Ganda kita memproses masalah ini baik di kepolisian maupun di pengadilan. Terima kasih. Cakra Padang Bro. Cakra Padang Bro. Kami dari tim Cakra meralat pemasangan penguasaan fisik yang mana kepemilikan Haji Hasan telah berpindah tangan kepada ahli waris almarhum Haji Ganda dengan alat bukti berupa segel jual beli. Hal-hal menyangkut kemungkinan data tersangka silakan berproses di mana tidak mereka memiliki alasan tersebut. Demikian klarifikasi dan ralatan penguasa bisnis ini untuk membantu melancarkan penyelidikan baik pihak pengadilan atau pihak kepolisian. Cakra! Pandang Melur! Cakra! Pandang Melur! Dari Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Dudi Kotok, Hadas TV, melaporkan.